sambal jambul. Tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Switch, yang kedua ada 109 Maruki U, dan yang terakhir ada Hikoki Gumo yang artinya jejak awan pesawat. Seru banget karena hari ini hari yang spesial untuk Aderu. Jadi kita hari ini ingin membahas tentang kan kita kan pasti selalu punya memori ya bareng Adela. Ya kan? Iya. Gue butuh validasi, iya. Iya. Benar. Terus habis itu sekarang kita ingin membahas memori apa yang paling berkesan bersama Aderu. Aku punya jawaban. Okay. Ya, siap. Itu udah sebulan yang lalu bukan? Iya. Kalau kemarin sebulan yang lalu, ini udah 3 bulan yang lalu. Oke, okay, lebih jauh lagi ya. Kan biasa ya kalau misalnya setelah show Ramune tuh endingnya kan aku selalu berduaan sama Kak Adel kan di sebelah kiri. Terus cie. Jangan ah, nih. Enggak maksudnya mau balik ke topik ya. Lanjut. Nah, terus kan kalau misalnya mau seno nih ya Kak ya. Kak Adel tuh iseng banget. Tau gak sih coba ini ya? Siapa? Coba sama Kak Flora deh. Soalnya kan kita sama-sama kecil, ceritanya aku understandable. Iya, ceritanya aku yang tinggi ya. Pas mau sekali lah kalau apa. Ceritanya nih, pas mau seno, dia langsung giniin aku. Iya sih, Kak Flora pernah ngerasa kayak gini gak? Pernah. Iya kan, emang Kak Adel ya. Gitu ya. Sabar ya. Iya, sabar ya. Makanya berarti artinya kamu harus tinggi. Betul. Makasih ya Kak Adel. Oh gak ada Kak Adel ya? Gak ada. Ada lagi gak? Siapa? Pioni dong pasti punya. Sahabat. Hahaha. Punya dong. Jadi, aku kemarin kan habis menghabiskan waktu bersama generasi 8. Aduh seneng banget direbutin. Enggak, Cek itu sebenarnya JMT plus Pioni. Jadi aku masih gak input di dalam gen 8 ini. Kocak semua gak sih? Kayak setiap kita, enggak setiap sih kita baru kemarin ngumpul. Hai. Kalau kita ngumpul itu seru karena kayak kita semua tuh punya kepribadian yang beda-beda gitu kan. Dan ada tuh salah satu yang lumayan mencolok ya. Dia tuh kayak gak sering ngomong itu, tapi sekali ngomong tuh menohok gitu. Iya sih. Menohok. Jadi menurut aku itu adalah pengalaman pembicaraan yang sangat berkesan. Celetukannya itu. Iya, celetuk. Oke. Ya. Raisa. Kak Indira tadi, Kak Indira bilang dia udah punya satu jawaban. Katanya spesial untuk MC kali ini. Indira yuk, kasih tahu. Abis ini Raisa ya? Iya, nanti boleh. Oke, kalau aku, sebelum aku pindah kosan kan kita sesama Jaktim ya. Aku sama Kak Indira. Gitu. Iya, Jaktim Pride. Terus kalau dulu tuh aku masih sering nebeng pulang bareng gitu. Terus pernah satu hari tuh sebelum balik, kok diem semua sih? Lagi dong kan sih? Kita nungguin punchline-nya dimana? Kita respect. Nungguin punchline, sudah menang. Aduh, harus lucu. Wah, lucu banget. Oke, lanjut. Ya pokoknya jadi kalau waktu itu kalau... Tapi sepi banget aku kayak pokoknya jadi kalau dulu tuh sering nebeng bareng kan pulang abisnya searah. Jadi sebelum balik tuh pernah satu hari tuh kita mau makan dulu malam-malam kan karena masih ada yang jualan di dekat rumahku. Terus yang aku kaget tuh ada orang makan bubur malam-malam. Kenapa? Ada ya? Enggak, bubur tuh makan pagi-pagi. Oh. Demi apa sih? Jadi makan bubur? Malam-malam boleh kan biarkan aja lah tukang bubur mau kerja kapan pun. Kayak kenapa kamu membatasi kayak job orang gitu? Siap ada tuh yang minum kopi malam-malam? Kopi sih. Kopi. Emang kopi malam-malam gak apa-apa. Jadi buburnya gimana? Lanjut. Jadi lanjutannya adalah sebenarnya kita mau makan angkringan dan soto yang dijual oleh saudara aku. Promosi buburnya mana? Tapi kadang mau beli bubur yang di sebelahnya. Itu yang bikin ya abisnya aku nggak pernah lihat orang makan bubur malam-malam jadi aku kaget banget gitu loh. Abisnya aku makannya soto. Dunia ini luas nak, kamu harus belajar lagi ya. Touch some grass. Ya begitulah. Siapa lagi? Raisa. Oke Raisa. Mungkin ini kali ya waktu tur kan kita satu tim. Terus Kak Adel itu
Hah? Ah, jangan lupa kasih tau pas kamu sama aku. Oke. Lu pengen banget dapet validasi sih. Jadi kan aku waktu itu yang terakhir ke kota Solo kan. Nah aku tuh sekamar sama Cilia. Connecting door-nya Ola Asya. Iya. Sama aja. Butuh validasi ya. Nah iya, oh, connecting door-nya tuh sama Ola Asya. Iya. Terus waktu itu Ola Asya tuh lagi main ke kamar kita. Oh kalau doang. Oh kalau doang. Oh. Kalau doang waktu itu main ke kamar kita. Terus tiba-tiba Kak Adel masuk-masuk. Contohin Ci. Contohin. Kok jadi gue ini loh. Kasih tahu Lia. Ci, Kak Adel tuh nobrak-dobrak pintu kayak woi 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 gitu kayak. Iya gitu. Benar. Dia buka pintunya dia terus mengerti. Woi Raisa Lia gitu dia begitu. Waduh. Iya benar. Terus dia gangguin kita gitu ya. Iya. Sampai kita merasa tergusur. Betul. Enggak tergusur juga tapi sih. Tapi Adel emang gitu sih kalau apa ngetok pintu tuh kayak betul. Brutal gitu ya. Iya betul, betul sekali. Betul sekali. Kayaknya Adel harus ngetok pintu aku kalau misalnya aku enggak bangun pagi deh. Iya. Sumpah iya. Kamu harus. Gue pernah telat bangun sama Adel. Satu kamar. Tahu enggak? Kemarin aku baru telat banget sama Adel. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Dan untung gue baunya koper jadi masuk-masuk. Dia tuh jagonya bangunin orang bukan bangunin diri sendiri. Iya sih. Iya. Gimana kalau misalnya kita sekarang panggil Adelnya? Boleh. Adel. Adel serta teman-temannya ya. Adel dan teman-teman. Teman-teman. Adel and friends. Wih, Dek Gedeo. Apa kabar nih? Wih, Dek Gedeo. Wih, Dek Gedeo. Wedeo. Prikiteo. Rencana kita ya, Nil. Wedeo. Rencana kita habis teater langsung. Langsung. Awas aja kalau enggak. What is this? Widi. Gimana nih, Nil? Eh, Nil. Eh. Gimana? Jadi kita mau ngobrolin tentang yang itu tuh. Apa tuh? Apa tuh yang paling kanan? Siapa? Kita mau kasih hadiah apa, kado spesial apa, barang spesial apa untuk Aderu. Aderu. Siapa yang mau kasih kado duluan? Oh, Ella. 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 Ngomongnya yang jelas lagi, dulu. Ella lagi. Ya. Ella lagi. Yang ngomongnya yang benar. Ya. A, I, U, E, O. Oh, oke. Okay. Tapi gak apa-apa kok kalau gak bisa jalan. Ini apaan sih? Apa sih lo? Nih, jangan gue ngomong. Udah. Stop lah. Jadi gini. Stop banget. Kan dikit suruh kasih apa kan? Terus aku mikir apa ya guys? Jangan gua kasih lagi. Gak ada gak sih? Kadel kan udah punya semua. Enggak, belum. Udah itu doang jawabannya. Gak ada kak. Alah. Aku gak bakal nangis. Siap Bang Alay. Itu doang. Iya. Aku gak mau ngasih aku apa-apa. Ih parah banget sih Del kalau kata gue. Gak gitu. Kalau aku jadi Adel aku terkecewa banget. Muntahin coklatnya. Cepetan. Bercanda. Belum aku makan. Belum. Serius. Oh berarti kamu gak mau makan coklat dari Adel? Maaf banget Del. Cukup tahu. Siapa lagi yang mau jawab? Maaf banget. Kasiska. Cukup tahu. Iya, kalau Kasiska memberikan sesuatu ke Adel. Oke, kalau misalkan Adel itu kan sukanya bulu tangkis ya. Iya, suka. Jadi aku mau kasih dia PB. Persatuan bulu tangkis. Iya, kan bisa gak sih kita kayak membeli atlet bulu tangkis? Bisa. Nah, maksudnya kalau bola kan kita bisa beli Rashford gitu misalnya. Maksudnya dia dengan dunianya. Jadi aku kayak pengen kasih Adel kayak semua atlet yang kamu suka, kamu bisa bentuk tim bulu tangkis kamu sendiri. Tapi nanti aku titip nama dua nama. Siapa? Nanti kita di belakang omong. Boleh. Om bisa ya, dibicarakan. Ya, siap. Lanjut. Iya. Lanjut. Marsha. Marsha dia dulu baru Adel. Mi, aku gak tau kamu tuh selalu ada yang apapun kita mau. Kayak kita selalu berdiskusi kan, guys. Del, beli ini yuk. Ayo. Ya, aku beli tuh. Apa ya? Aku mau memberikan seluruh semangat aku ke kamu. Aku mau selalu memberikan. Ming. Aku mau memberikan seluruh. Stop it. Stop it. Stop banget meracau seperti kucing. Makasih Ming. Pokoknya aku mau memberikan hati kamu. Pokoknya hati ke kamu maksudnya.
Iya, kayak semangat. Kayak ada kan udah tidak membutuhkan apapun lagi. Seperti barang, contoh barang, maksud aku barang. Dia membutuhkan seseorang yang ada di sisinya selalu, yaitu kita semua. Kita adalah hadiah buat kamu. Contohnya, hadiah yang selanjutnya akan menjadi belum. Itu bagian kamu. Iya, semangatku untuk kamu. Semangat. Apa? Udah deh. Nel, Cornel. Coba Cornel, apa Cornel? Kalau aku... aku mau ngasih... Semuanya gue dorong, maaf ya. Apa Cornelnya? Okay. Tadi belum ada yang ngasih barang ya? Belum. Sama sebenarnya. Karena ini kenapa sih? Gak butuh kalian. Ya. Gak mampu saya kan? Mampu saya gak mampu. Apa aja lah guys. Kasih BTS, mau buat gue sendiri. Hey. Aku mau kasih Adele, kasih nasihat. Sekarang, nasihatin sekarang. Tanyaan apa? Nasihat apa? Sekarang. Adele udah 17 tahun. Udah menginjak umur yang baru. Harus bisa mengerti. Mengerti apa, ayo? Ayo apa, ayo? Mengerti mana yang baik dan mana yang benar. Amin. Makin bisa, makin... Eh, kayaknya ini khotbah bakal panjang, yuk mending duduk dulu yuk. Makin, apa ya, makin bersinar lagi di JKT48. Amin. Makin banyak yang sayang. Amin. Dan makin disayang semua orang. Amin. Au, tuh bilang. Kita begini dulu, rasa aja. Amin. Oke. Okay. Terima kasih ya. Siapa yang belum? Eli. Mantap nih Eli. Oh my, aku bisa. Iya. Aku akan memberikan, dia punya satu kucing, satu enggak sih? Ada empat. Empat kan? Yeah. Ya udah gua tambah satu lagi, yaudah. Jadi lima ya kan? Iya, lucu banget. Ya, kucing. Kamu dong. Pelihara aku! Itu kucing apa T-Rex? Eli, Eli, Eli lu jadi apa nih Eli? Tadi lu ngapain? Lu ngapain, Jo? Jo. Lu sadar gak sih tadi? Jo. Gua rasa lu lagi gak sadar nih. Sumpah kok back explain kan. Sadar jokes doang ya guys, jokes doang. Aku di mana? Eli yang aku enggak sih, aku mau mengasih dia kucing karena aku lihat dia sangat suka kucing. Betul, ya kan. Betul. Iya. Gitu. Dilihat dari Jiko-nya juga. Cukup. Iya, kucing sih. Karena kamu belum punya kucing apa? Aku pengen kucing yang gak ada bulunya. Oh. Waduh, gini. Waduh. Ya Allah, doaku bukannya seperti ini. Eli, Eli. Aku ada rambut. Mahal itu kucing yang gak ada bulunya. Iya. Mahal. Berapa 59 detik berapa? Iya, aku mau memberikan kucing sebagai benda berharga, betul? Betul, benda berharga ya. Sangat berharga untuk hidup kita. Terkadang kenangan itu bisa muncul begitu saja saat kita melihat barang yang sangat berharga untuk hidup kita. Seperti lagu terakhir dari kami, Anokorono Sneakers, Sneakers waktu itu.